di Jimbore Kinderland dengan saya, Miss Bimbi, the principal. Nah, hari ini Mam, Miss Bimbi mau ajak Mam semua kenalan dengan Jimbore Kinderland. Udah ada yang tahu Jimbore Kinderland? Sudah tahu belum seberapa hominya Jimbore Kinderland? Seberapa nyamannya ya belajar di Jimbore Kinderland? Yuk kita intip, ayo. Khususnya Jimbore Kinderland. Terasa begitu homey bukan? Di sini, Mam bisa konsultasi atau menanyakan berbagai macam informasi tentang Jimbore Kinderland. Yuk kita kenalan. Belajarnya di mana ya? Yuk, check it out! Nah, di welcome room ini, anak-anak akan diajarkan sopan santun untuk menyapa guru dan teman dengan sopan. Tak lupa, ada practical life juga loh. Anak-anak belajar membuka dan memasang sepatu sendiri. Selain itu, anak-anak juga belajar untuk merapikan barang-barang pribadinya di sini. Mereka akan meletakkan tas serta barang-barangnya sesuai locker yang sudah diberi nama sesuai dengan nama masing-masing. Kelihatannya sepele bukan, Mam? Tapi dengan cara demikian, anak-anak belajar cara menaati tata tertib serta mendisiplinkan diri mereka sendiri. Lakukan anak-anak sebelum memulai pembelajaran. Di sini, anak-anak akan bernyanyi, bermain tebak-tebakan, menandai kalender, memprediksi cuaca, dan banyak lagi fungsinya untuk membangun mood mereka sebelum belajar. Bahkan ya, Mam, anak-anak akan menyanyikan lagu ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun. Seru kan? Di sini, Mam, anak-anak juga dikuatkan dengan aturan, manners, sehingga itu merupakan menjadi suatu kebiasaan bagi mereka. Nah, ini adalah area belajar kita. Jimbore Kinderland hadir dengan konsep yang berbeda. Di sini, kami memakai sistem open space learning dengan jumlah murid yang dibatasi. Area belajar memang tidak diberi pintu dan tidak di dinding tinggi loh, Mam. Jadi jangan heran. Di sinilah letak kontrol dan kendali diri bekerja. Anak-anak akan belajar mengontrol suara dan mengontrol pergerakan mereka. Selain itu, kita juga memiliki alat peraga yang lengkap dan menyenangkan. Sehingga anak-anak tidak terasa kalau mereka sedang belajar. Karena yang ada dalam pikiran mereka adalah bermain dengan alat-alat ini. Wah, seru sekali ya, Mam? Tahukah, Mam? Secara psikologis, jika anak-anak merasa nyaman dan gembira dalam melakukan suatu kegiatan, otomatis memori mereka akan menyimpan kenangan tersebut dan manfaat dari kegiatan tersebut lebih lama. Bisa membayangkan kan manfaatnya? Nah, Mam, dari tadi kita sudah ngobrol banyak kan? Sekarang kita lihat kelasnya yuk. Ini adalah kelas toddler. Apa itu toddler? Toddler adalah istilah untuk peserta didik dengan umur 2-3 tahun. Di sini mereka difokuskan untuk menstimulasi sensori dan motoriknya
sebagai bekal persiapan untuk mempelajari materi akademik dan menulis. Apa aja ya kegiatannya? Yuk kita lihat! Anak-anak bisa meraba halus kasar dengan menggunakan alat peraga yang kita punya. Kemudian juga bisa membedakan besar kecil sebagai stimulasi untuk melatih sensori peraba. Juga mereka bisa berlatih untuk membedakan warna sebagai stimulasi sensori penglihatan. Lalu kenapa ada tangga ya di sini, Mam? Tangga ini berfungsi untuk melatih motorik kasar anak. Semakin penasaran kan sama ruangan mie lainnya? Yuk kita lihat! Di area ini, anak-anak belajar keahlian atau keterampilan sehari-hari yang sangat berguna untuk kehidupan mereka. Seperti makan sendiri, membersihkan area dan alat makan. Tak lupa, mereka juga belajar berdoa dan mencuci tangan dengan antrian yang tertib loh, Mam. Semua kegiatan yang anak-anak kita kerjakan di area practical life ini dilakukan secara terus-menerus, berulang kali, serta dengan pendampingan full dari guru-guru kita. Bisa membayangkan kan, tadinya si adik yang belum bisa makan sendiri sudah jadi mandiri loh. Nah, berikut ini Miss Bibi mau menunjukkan area yang paling ditunggu-tunggu, playground. Adalah indoor playground kita. Di sini kita menyediakan mainan edukatif sebagai stimulasi untuk anak-anak. Tak lupa, mainan ini dibersihkan secara berkala loh, Mam, jadi tak perlu ragu. Dengan bermain, anak-anak memperoleh banyak manfaat loh, Mam. Anak-anak bisa melatih motorik kasar dengan memanjat, meluncur, dan melompat. Self-hygiene. Apa itu self-hygiene? Self-hygiene adalah simulasi yang kita ajarkan untuk anak-anak untuk bisa menjaga kebersihan diri mereka sendiri, seperti cuci tangan atau toilet training. Area cuci tangan ini didesain sesuai dengan kebutuhan anak-anak, seperti posisi wastafel, posisi sabun dan tisu yang terjangkau dengan ketinggian anak-anak. Sudah selesai room tournya. Bagaimana? Sudah dapat gambaran tentang Jimbore Kinderland? Atau Mam bisa datang langsung loh ke sekolah kita? Alamatnya ada di Jalan Pemuda, Komplek Pemuda City Walk, Blok B, nomor 11 dan 12. Jimbore Kinderland merupakan tempat yang paling tepat untuk pendampingan tumbuh kembang anak kita. Sampai jumpa!